Kita ke sorotan lain, Saudara. Kejaksaan Negeri Serang, Banten melaporkan Dito Mahendra ke Mapolresta Serang Kota. Laporan tersebut buntut dari vonis bebas Nikita Mirzani akibat Dito sebagai saksi korban tak bisa hadir di sidang. Dito dilaporkan pihak Kejari Serang atas sangkaan pasal menghalang-halangi dan mempersulit penuntutan dalam persidangan aktris Nikita Mirzani. Dito diketahui mangkir 4 kali hingga akhirnya terdakwa Nikita Mirzani diputus bebas. Sementara itu, pihak Kejari Serang akan melakukan banding dan melimpahkan kembali perkara Nikita Mirzani ke Pengadilan Negeri Serang apabila saksi Dito Mahendra kembali ke Indonesia. Dito Mahendra saat ini berada di Malaysia untuk berobat. Upaya jemput paksa dilakukan menunggu koordinasi dari pihak Kejari Serang. Terakhir masih di luar negeri, Pak. Di tepatnya di mana, Pak? Tempatnya, alasan keluar negeri? Sesuai dengan kalau surat itu kan di Malaysia. Apabila nanti segitu saudara saksi korban telah bersedia atau telah berada di Indonesia, dan nanti perkara telah kita koordinasi sedemikian rupa sehingga perkara bisa kita hadirkan kembali.